Kisahnya di dalam kereta, seorang wanita yang baru berbelanja kipas portable. Dia hendak mencoba kipas tersebut dan apa yang terjadi? Anginnya bisa mengangkat rambut dan giginya sampai ke atas. Pemuda yang di sampingnya pun tertawa. Tanpa pikir panjang, wanita itu menawarkan, mau mencoba? Dan apa yang terjadi? Wajah pemuda itu seperti dihembus angin tornado mini, sangat membanggongkan wajahnya. Dan tidak luput seorang pria yang di samping pemuda itu ingin mencoba alat tersebut. Dengan senang hati, wanita itu mempersilahkannya. Dan apa yang terjadi? Rambut pria itu melayang. Rupanya pakai rambut palsu. Dan orang yang sekelilingnya pun tertawa. Pesan buat pria itu, jangan sekali dicoba, bos. Termalu sendiri. Orang ini dengan santainya bersepeda masuk kandang banteng. Tiba-tiba di depan jalan, dua ekor banteng menghadang. Satu ekor emaknya banteng, satu ekor kadernya. Dan dia pun terkejut. Dan apa yang terjadi? Dengan terkejutnya dia, banteng itu marah dan bergegas dia menjauh. Di dalam benaknya dia berkata, hati-hati bos sama banteng. Kita benar pun jadi salah. Hei.